olahraga memang dijadwalkan hari ini, sebagaimana penundaan 2 minggu yang lalu, ditunda dari tanggal 10 harusnya ya, kemudian dibacakan hari ini tanggal 24. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan memutuskan mengadili, ini saya bacakan hasil yang muncul nanti di ikut ya, karena ini adalah putusan secara elektronik. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Jadi, putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima